Oke teman-teman, di video kali ini saya akan share cara install game Rally Fury versi terbaru di Android. Caranya sangat mudah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kalian install aplikasi ZR Server. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Dan yang terakhir kalian download file game Rally Fury. Untuk linknya kalian bisa lihat di deskripsi video teman-teman. Oke, itu saja yang kita butuhkan teman-teman. Sekarang kita buka aplikasi ZR Server. Kita cari file game yang sudah kita download. Saya mendownload file gamenya menggunakan UC Browser, jadi filenya masuk ke folder UC Download. Kalau kalian mendownload tidak menggunakan UC Browser, mungkin file gamenya akan masuk ke folder Download atau ke folder lain sesuai nama browser yang kalian gunakan teman-teman. Ini dia file gamenya sudah saya download. Sekarang langsung kita install APK-nya. Pilih Open, Install. Tunggu sampai selesai. Oke, semua prosesnya selesai. Kita keluar dari aplikasi ZR Server. Langsung kita coba gamenya teman-teman.